warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sembia, Kepala SD Negeri 1 Ganjar Kulon. Kami membuat program unggulan, yaitu Lisan Baisem Strategi Menumbuhkan Gerakan Literasi Sekolah. Budaya membaca sangat dibutuhkan di SD Negeri 1 Ganjar Kulon. Lisan Baisem adalah akronim dari lihat, sampul, baca, isinya simpulkan. Diharapkan anak-anak setiap hari datang ke perpustakaan atau ke sudut baca untuk membaca buku-buku, terutama buku non-pelajaran untuk menambah wawasan pendidikan. Nama saya Suhartini, guru SD Negeri 1 Ganjar Kulon. Saya mengampu di kelas 6. Metode Lisan Baisem, strategi menumbuhkan literasi sekolah, sangat bermanfaat sekali bagi SD Negeri Ganjar Kulon 1. Terdapat banyak perubahan yang positif, di antaranya minat baca menjadi meningkat, prestasi akademik dan non-akademik meningkat, hasil karya siswa menjadi bertambah. Nama saya Siti Jahati, pengawas TKSD UPT di Jepura, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Jadi ini sangat pengaruh baik kepada guru maupun siswa, terutama pada siswa. Ada kebiasaan yang luar biasa, yang tadinya itu siswa ketika beristirahat hanya bermain-main saja, sekarang sudah ada kebiasaan untuk membaca. Kami selaku komite sekolah sangat mendukung keberhasilan atau program itu, sehingga kami juga di masyarakat itu mengajak masyarakat juga untuk bagaimana kesehariannya anak di rumah untuk kegemaran membaca ini sehingga berlanjut. Efeknya jadi lebih pintar dan mengetahui wawasan yang lebih banyak.